ya udah mas, ya udah nanti mas ya. Mas saya pesan satu mas ya, satenya aja. Ya saya duduk di situ mas ya, bikin yang enak. Apa mas? Ini monyet. Masa mas monyet? Maksud saya, mas namanya siapa? Nama saya Tarno. Tarno? Mas ini, aduh, apa ini? Monyet apa, jenis apa? Monyet biasa aja. Monyet biasa teh monyet apa? Monyet abu-abu. Jangan mas, cangegangkeun. Cangegangkeun. Ah. Wah. Ini daging monyet dimakan. Saya baca di depan mas, ada daging monyet gitu. Ini monyetnya jenis apa sih? Monyet biasa yang hitam. Oh, monyet yang hitam. Ini dari apa? Ngambilnya dari penangkaran monyet dari atau nangkap sendiri di mana gitu? Ada yang ngirim. Ada yang ngirim, ada yang masukin gitu. Ini usia berapa biasanya monyet yang bisa dimakan? Ini kurang tahu deh. Hah? Kurang tahu. Enggak, biasanya kira-kira aja. Setahun, dua tahun? Dua tahunan. Oh, jadi umur 2 tahun baru bisa dimakan. Dagingnya enak ya, mas ya? Yang biasanya kalau dari satu ekor monyet itu yang dimakan apanya, mas? Selain dagingnya, mas? Dagingnya sama hatinya. Dagingnya sama hatinya. Saya dengar ada yang makan otak monyet. Bener, mas? Rasanya apa, mas? Kayak otak biasa aja. Kayak otak biasa, kayak otak sapi gitu, mas ya? Nah, monyet ini, daging monyet enaknya dimasak apa, mas? Enakan di sate. Sate? Sop. Hah? Sama di sop. Di sop? Ya. Bumbunya apa aja, mas, kalau di sop, mas? Sop pakai jahe sama mecin garam aja. Oh, biar nge-amis ya, mas ya? Oh, gitu. Terus ini buntutnya dimakan juga, mas? Buntutnya enggak. Enggak? Ini enggak ada dagingnya. Hatinya yang mana, mas? Coba lihat, mas, kayak gimana. Mana hatinya, teh? Oh itu. Oh ya udah mas. Ya udah nanti mas ya. Mas saya pesan satu mas ya, satenya aja. Ya saya duduk di situ mas ya. Bikin yang enak. Porsi. Hah? Satu aja. Satu aja. Ya ya, satu porsi ya. Matanya enggak dimakan. Oh ya udah. Wah. La 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 la. Oh, Ibu Kur ya? Mbak Kur. Saya kan lagi pesan daging monyet nih. Nah, saya pengen tahu di sini banyak yang pesan kan sih daging monyet? Banyak juga. Banyak juga. Itu khasiatnya apa, Mbak Kur? Itu asma sama. Apanya dagingnya? Daging, otak sama hatinya juga sama. Daging, otak sama hatinya yang dimakan. Itu untuk apa? Asma. Asma. Terus? Kulit. Kulit kenapa kulit? Kulit supaya dia nggak alergi, gampang gatal. Apalagi kalau bikin gue tambah cantik, pinter dan sebagainya. Kalau misalnya gue sakit parah dan ternyata obatnya satu-satunya adalah otak monyet, ya mau nggak mau kayaknya harus makan. Pengobatan kalau masih ada alternatif lain sebaiknya sih yang lain ya gitu. Pengobatan kan nggak hanya dari satu bahan ya, masih ada tumbuh-tumbuhan, masih ada racikan obat-obat yang lain gitu loh yang kita bisa pakai gitu. Kalau buat pengobatan mungkin ya, kalau kepepet ya mungkin bisa ya, tapi kalau sengaja itu mah nggak mau. Kalau misalnya gue sakit keras dan gue harus makan daging monyet, nggak ada obat yang lain gue bakal makan. Tapi kalau misalnya gue bisa-bisa aja nggak sakit, gue disuruh makan daging monyet, gue kayaknya nggak mau. Jadi pemirsa, kalau makan daging monyet itu bisa menghilangkan penyakit asma, kulit gitu ya. Padahal monyet suka gagaro bu ya. Oh gitu, jadi daging monyet itu rasanya panas di badan. Terus apalagi otak, hati, daging. Jadi kalau misalnya kita makan otak monyet nggak jadi monyet kita? Enggak ya bu ya? Oh terus itu dapatnya dari mana, Mbak Kur? Itu ada yang ngirim, kadang-kadang kita kasih ke sana gitu, tempat. Itu biasa satu hari ada yang beli berapa ekor? Ada paling kalau nggak dua, kalau nggak tiga yang pesan. Kalau nggak dua, tiga. Oh gitu. Oh jadi kalau beli itu harus pesan dulu. Iya. Jadi kalau dadakan nggak bisa dong. Saya beruntung dong ya, ini dapat langsung ada gitu. Terus itu pada saatnya beli, nggak tega itu ngelihat gejeretean monyetnya. Tolong mama katanya. Iya ya, buat obat mah ya, apa juga akan dilakukan ya. Terus itu tulangnya nggak dikemana-manain? Iya, dibuang, nggak dibikin sop kaldu monyet gitu. Enggak ya? Kalau Mbak Kur udah pernah makan daging monyet? Belum pernah? Tuh, pemirsa, katanya rasanya daging monyet itu panas, jadi bisa menyembuhkan penyakit kulit, terus asma, udah gitu apalagi bu? Mbak? Udah itu aja ya, dan kenyang yang pasti ya. Oh gitu. Masaknya di bumbu apa aja mbak? Kalau di, karena suka di tepung.
sop, jahe, bawang putih, ikan. Terus selain di sop, sate. Oh gitu, sama aja ya kalau kayak gitu ya. Waduh, enak banget ya kalau kayak gitu ya. Banyak pengunjungnya ya kalau makin malam ya.